Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita paham sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Kamu siapa? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Aku bisa bandingin suami kamu juga. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Dia seperti menyamar. Jadi, supaya orang tidak tahu dia itu siapa. Selalu percaya tahu dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Boleh, boleh gue minta cahaya dulu ya? Ini lewat. Gue dapetnya begini sosoknya. Memang tentara Jepang, tapi dia pangkatnya tinggi, gak tahu ada pangkatnya di, yeah, di shoulder. Dan apa ya, dia tuh... Yang berkuasa. Yang berkuasa. Yang berkuasa, oke. Okay. Dan sadis. Sorry, tolong saya tadi sosok yang dirasakan sama Obi ini sosok yang ini atau anak buah mereka? Bukan yang orang kita. Orang kita. Makanya di sini melihat nenek kurun waktu yang berbeda kan. Yang tadi pertama berbicara dengan kita itu. Sebelum, ya, sebelum ini, yang ini beberapa tahun setelah dia meninggal, jadi berbeda jangan era, berbeda era, oke. Okay. Ngomong-ngomong ini, jahat nih. Jahat. Si sosok ini? Banyak, ada cewek-cewek juga ya, lihat. Ada cewek-cewek yang diperlakukan kita selonok, disiksa. 1, 2, 3, satu kokong warna rambutnya kok. Gini-gini, mereka berdua. Yang jelas sih tiga, cuman yang satu orang Belanda. Diikat juga? Dia yang paling bubuk. Ini kita ada lokasi di mana lagi ya? Mana? Kita mau masuk situ. Ya, kita coba ke situ dulu. Masuk dulu yuk. Ini masih nggak jelas nih, masih abu-abu. Yang kita cari, nyampe sekarang nggak munculin dirinya, malah sosok ini nih. Gini, Ki. Ini kita kan awalnya mau nyari si sosok hitam besar itu, tapi justru di sini kita mendapatkan sosok si tentara ini nih. Nah, kalau misalnya kita mencari lebih dalam lagi sosok ini panjang. Ada yang cewek nih, ada yang sisaannya kita. Ada sisa cewek, ada tentara kita yang dibantai, ya. Terus, sedikit tuh ceritanya dan panjang. Kalau dia, kalau mau nyeritain dia ya pokoknya dia. Ya, sosok yang korbannya banyak banget. Iya lah, apalagi dia pemimpin ya, dia memberikan keputusan. Tapi ada sesuatu yang off dari dia. Jadi dia mempergunakan kekuasaan dan pangkatnya dia itu untuk kepuasan pribadinya. Iya, jadi ada sesuatu yang dia nikmatin kalau ngelihat orang kesakitan. Emang sakit. Jadi dia menggunakan itu rank pangkatnya dia. Kekuasaannya dia untuk pressure dia. Tapi kalau jadi fokus ke dia doang, nggak asik sih menurut gue. Cuman yang sosok kita udah ada, udah hadir. Di sebelah? Di luar, di dekat jembatan. Kita mau balik lagi ke jembatan. Ini sosok hitam besar itu ada di dekat jembatan katanya.
Iya. Tapi dia stone-nya kita nggak tahu. Kan kita belum bersimulasi. Iya, lebih levelnya beda ya sama ini. Kalau ini kan emang dirinya dia manusia. Iya, kalau yang ini penjaga. Penjaga. Ya penjaga antara wilayah.